Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah pada malam hari ini subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wa afiat. Dan kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu perang besar yang terjadi di zaman Nabi SAW, yang kemudian menjadi perhatian para ulama, khususnya para ulama sejarah, selain perang-perang besar yang lain seperti perang Badar, Uhud dan sebagainya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah perang yang dikenal dengan sebutan Perang Mu'tah. Yang pertama, kalau kita bicara tentang perang, maka identik dengan istilah jihad. Dan para ulama kemudian menerangkan kenapa di dalam Islam terjadi jihad. Maka para ulama menerangkan ada banyak sebab kenapa di dalam Islam itu terjadi jihad. Alasan pertama, di dalam Islam itu terjadi jihad karena orang Islam diperbolehkan membela dirinya yang sedang didolimi. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan bagi orang-orang beriman untuk berperang dikarenakan mereka dalam keadaan didolimi. Jadi ketika orang Islam sedang didolimi, maka Islam memperbolehkan orang yang didolimi itu untuk membela dirinya. Dan dalam skala terbesar, maka pembelaan diri itu disebut dengan jihad. Yang kedua, kenapa di dalam Islam terdapat jihad? Karena kita sadar ketika dakwah Islam dilaksanakan, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kegiatan dakwah Islam ini, yang kemudian rasa kebencian mereka terhadap dakwah Islam ini mereka tunjukkan dengan sikap-sikap menghalangi, menghambat, mengganggu dan sebagainya. Maka Islam juga memperbolehkan bagi orang-orang Islam untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu terjadinya aktivitas dakwah Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surah Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan masih ada banyak alasan kenapa Islam memperbolehkan terjadinya jihad. Tetapi setidaknya dua alasan inilah yang saya pandang ada hubungannya dengan sebab terjadinya Perang Mu'tah. Yang pertama, kalau kita bicara tentang masalah Perang Mu'tah, kita bahas dulu kenapa perang ini disebut dengan Perang Mu'tah. Kalau kita lihat di dalam sejarah kenabian, peristiwa-peristiwa perang yang terjadi di zaman beliau, nama-nama perang itu terdapat berbagai macam alasan. Yang pertama, ada kalanya nama peperangan itu disandarkan kepada tempat terjadinya perang. Disebut dengan Perang Badar karena terjadi di wilayah Badar. Disebut dengan Perang Uhud karena terjadinya dekat dengan Gunung Uhud. Nah, Perang Mu'tah ini konon dinamakan dengan Perang Mu'tah karena terjadi di wilayah Mu'tah. Mu'tah itu di mana? Mu'tah itu sekitar 1100 km dari Madinah ke utara, yang sekarang masuk ke dalam wilayah negara Yordania. Lebih tepatnya, letaknya dekat dengan sungai besar yang ada di Yordan, dan lokasi Perang Mu'tah ini berada di sebelah timurnya. Jadi kalau kita lewat dari Madinah menuju ke utara, kita nanti akan melewati beberapa tempat penting. Yang pertama, kita nanti akan melewati Khaybar, kemudian kita nanti akan melewati Al-Ula, kota tempat Nabi Soleh alaihi salam berdakwah. Kemudian kita nanti ke utara lagi akan ketemu dengan daerah Tabuk. Kemudian setelah itu kita masuk ke wilayah Syam. Kalau kemudian kita belok kiri sedikit, maka kita nanti akan masuk ke wilayah Yordan.
yang tidak jauh dari perbatasan Yordan itu ada sungai besar. Kirinya itu ada sebuah tempat yang menjadi saksi bersejarah di mana tempat itu pernah terjadi perang besar yang disebut dengan Perang Mu'tah, karena daerah itu disebut dengan Mu'tah. Ada kalanya juga perang di dalam Islam itu disandarkan kepada nama musuhnya. Misalnya di dalam Islam ada perang namanya Perang Bani Quraizah. Kenapa disebut dengan Perang Bani Quraizah? Karena musuhnya adalah Bani Quraizah. Di dalam Islam ada perang namanya Perang Bani Mustalik. Kenapa disebut dengan Perang Bani Mustalik? Karena musuhnya bernama Bani Mustalik. Dan ada kalanya perang itu dinamakan dengan kondisinya. Misalnya karena orang Islam dikeroyok oleh berbagai macam sekutu, maka perang yang terjadi itu disebut dengan Perang Al-Ahzab, yang artinya sekutu-sekutu yang mereka bersekongkol untuk mengeroyok Islam. Jadi ada berbagai macam penamaan perang di dalam Islam, di antaranya penamaannya disesuaikan dengan lokasi perangnya. Yang kedua, kalau kita kemudian lihat lagi pembagian perang di zaman Nabi, ternyata para ulama membagi perang di zaman Nabi itu menjadi dua. Yang pertama ada istilah namanya ghazwah, yang kedua ada istilah namanya sariyah. Apa bedanya ghazwah dan sariyah? Kalau ghazwah itu adalah peperangan yang Nabi hadir bahkan memimpin peperangan itu. Sedangkan sariyah adalah peperangan yang Nabi tidak hadir bahkan tidak memimpin dalam peperangan itu, tetapi menunjuk salah seorang sahabat untuk memimpin peperangan tersebut. Nah, jadi ada dua macam, ghazwah dan sariyah. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut dalam setiap peperangan? Apakah Nabi kemudian takut? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ingin dalam setiap peperangan yang terjadi, beliau hadir dan beliau yang memimpin. Tetapi permasalahannya, kalau beliau kemudian hadir, maka seluruh sahabat itu juga ingin hadir dalam peperangan itu. Padahal yang namanya peperangan itu butuh persiapan, butuh fasilitas dan sebagainya. Yang kalau nanti seluruh sahabat ikut perang bersama Nabi, maka efeknya adalah biaya perperangan justru akan membengkak dan belum tentu yang hadir itu memiliki kapabilitas untuk berperang. Maka untuk menjaga perasaan sahabat-sahabat yang tidak punya potensi untuk berperang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang juga tidak ikut berperang. Nabi kemudian mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh salah seorang sahabat yang disebut dengan sariyah. Nah, sebenarnya perang Mu'tah ini adalah sariyah, tidak dipimpin dan dihadiri oleh Nabi. Tetapi para ulama sejarah kekeh menamakannya dengan ghazwah, dengan peperangan yang harusnya dipimpin oleh Nabi dan dihadiri oleh Nabi. Kenapa? Karena jumlah pasukan dalam perang Mu'tah ini luar biasa besarnya, yang melebihi perang-perang sebelumnya. Di dalam perang Badar cuma sekitar 300-an sahabat yang berangkat, di perang Uhud sekitar 1000 sahabat yang berangkat. Nah, di dalam perang Mu'tah ini jumlah pasukan terbesar yang pernah dikirim oleh Nabi berapa? 3000. Karena saking besarnya, maka kemudian para ulama sejarah kekeh menamakan dengan ghazwah, bukan dengan sariyah. Meskipun harusnya peperangan ini kalau didasarkan pada pengertian dan perbedaan ghazwah dan sariyah, harusnya sariyah bukan ghazwah. Kemudian yang ketiga, apa penyebab peperangan ini? Pasti setiap perang ada sebabnya. Penyebab dari perang ini, sebagaimana dituturkan oleh para ahli sejarah, bahwasannya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan untuk mengirim surat kepada para pembesar dan raja-raja yang belum masuk Islam. Di antaranya adalah di wilayah utara yang sebagian besar dikuasai oleh Persia. Maka Nabi SAW kemudian mengutus salah seorang sahabat yang bernama Al-Haris bin Umar Al-Azdi, yang diperintahkan untuk menjadi utusan beliau dalam mengirim surat kepada para pembesar Persia. Tetapi ketika di tengah perjalanan di daerah Balqa, dia ditangkap oleh pasukan gubernur Balqa
yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, yang bukan cuma ditangkap kemudian diinterogasi, kamu ini siapa? Kemudian Al-Haris mengatakan, saya ini adalah utusan Muhammad Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Kemudian ditanya, tujuanmu apa? Kemudian dia berkata, saya melewati daerah Anda karena akan menyampaikan surat-surat dakwah ini kepada para pembesar Persia. Merasa bahwasanya ada orang yang berbeda agama dengan dirinya, karena Syurahbil adalah di bawahan tentara Romawi, yang Romawi pada saat itu beragama Nasrani, maka kemudian Syurahbil gak suka. Ketidaksukaannya terhadap ada orang Islam yang ingin memasuki wilayahnya orang Nasrani, dia tunjukkan dengan memenggal kepala Al-Haris. Peraturan bersama pada saat itu, di mana utusan itu harusnya gak boleh dibunuh. Tidak sukanya kita terhadap seseorang, maka tidak boleh kita membunuh utusan orang itu. Kalau kita bermasalah dengan seseorang, maka urusan kita selesaikan dengan orang itu. Tetapi Syurahbil pada saat itu melanggar kesepakatan bersama yang sudah dijaga selama puluhan bahkan ratusan tahun, di mana utusan itu sebenarnya nggak boleh dibunuh, tapi malah dibunuh oleh Syurahbil. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau masih hidup pernah ada dua utusan dari Musailimah Al-Kadzab. Jadi Nabi palsu ini ngutus dua utusannya kepada Nabi SAW, ngajak Nabi Muhammad SAW untuk mengakui kenabian Musailimah Al-Kadzab. Apa enggak lucu itu ya? Nabi palsu ini ngajak kepada Nabi asli untuk mengimani kenabian palsunya. Yang kemudian Nabi SAW akhirnya bertanya kepada kedua utusan itu, kalian, menurut kalian Musailimah itu siapa? Kemudian dua utusan ini mengatakan, menurut kami ya Musailimah itu Nabi. Kemudian Nabi SAW marah dengan jawaban mereka, tapi Nabi SAW kemudian tetap bisa menjaga diri dan mengatakan, seandainya kalian itu berdua bukan utusan, sudah aku bunuh. Tapi karena kalian berdua ini adalah utusan, aku biarkan kalian hidup karena utusan itu gak boleh dibunuh. Tapi Syurahbil melanggar. Dia membunuh utusan Nabi SAW. Yang berita ini kemudian akhirnya didengar oleh Nabi. Nabi marah, kemudian beliau mengirim pasukan yang begitu besar, yang jumlahnya belum pernah ada di perang-perang sebelumnya, yaitu sekitar 3.000 pasukan. Jadi penyebabnya adalah utusan dakwah Nabi yang bernama Al-Haris bin Umar Al-Asti dibunuh oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Kemudian, kapan terjadinya? Menurut penelitian para ulama sejarah, perang ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Lebih tepatnya di sekitar bulan Jumadil Ula. Bahkan ketika dikonversi ke dalam kalender Masehi, kalau bulan Jumadil Ula di tahun 8 Hijriah itu kalau dikonversi di bulan apa di bulan Masehi, itu diperkirakan sekitar bulan Agustus. Yang bulan Agustus itu sedang terjadi musim panas, musim kemarau. Jadi udah jaraknya sangat jauh, musim kemarau pula. Jadi cobaan yang dialami oleh para sahabat dalam perang Mu'tah luar biasa dalam perjalanan. 1100 km itu bukan jarak yang pendek ya, jarak yang sangat panjang. Bahkan tidak setiap sahabat berangkat itu dengan kendaraan. Banyak para sahabat ketika berangkat ke lokasi peperangan itu jalan kaki. Bayangin jalan kaki sepanjang 1100 km. Kalau dapat kita mungkin sampai di lokasi langsung meninggal. Kenapa? Kecapean, dehidrasi, kaki lecet dan sebagainya. Tapi karena para sahabat sudah terbiasa dengan kondisi alam yang ekstrim, mereka juga terbiasa untuk bepergian jauh, maka ketika diutus ke sebuah tempat yang jaraknya 1100 km bukan hambatan bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya, apa keistimewaan dan apa hikmahnya, inilah yang akan kita fokuskan pada pembicaraan kita di malam ini. Yang pertama, apa sih keistimewaan dari perang Mu'tah dibandingkan dengan perang-perang yang lain? Sampai-sampai para ulama sejarah menganggap peristiwa perang ini tidak boleh diremehkan,
sebagaimana kita tidak boleh meremehkan peristiwa perang Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Yang pertama, seperti yang sudah saya ungkapkan, jumlah pasukan yang terjadi dalam perang Mu'tah ini luar biasa. Sekitar 3.000 orang atau 3.000 pasukan diberangkatkan oleh Nabi. Dan uniknya, dalam peperangan ini sahabat-sahabat senior kebanyakan gak berangkat. Nabi kemudian lebih memilih memberangkatkan pasukan-pasukan yang usianya masih muda. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar hadir dalam perang ini, Anas bin Malik hadir dalam perang ini, dan sebagainya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirimkan pasukan yang kebanyakan usianya masih sangat muda? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tipikal orang yang mempercayai anak muda. Kenapa banyak anak muda suka dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena anak muda di samping Nabi itu pasti mendapatkan kepercayaan, diberikan amanah, sehingga keberadaan mereka itu bukan cuma asal ada, tetapi dimanfaatkan oleh Nabi, dan mereka merasa bangga apabila diberikan tugas oleh Nabi. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting yang seringkali menjadi permasalahan di masjid-masjid kita. Terjadi gap antara generasi tua dan generasi muda. Kenapa masjid kita kok kebanyakan tidak makmur? Karena yang tua tidak menyayangi yang muda, yang muda tidak menyayangi yang tua. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham shaghirona." Bukan orang Islam apabila dia tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Jadi etikanya di dalam Islam itu terhadap orang tua kita hormati, terhadap yang muda kita sayang. Tapi seringkali kenapa masjid kita terasa begitu tidak hidup? Dikarenakan ada gap antara yang tua dengan yang muda. Yang muda merasa keberadaan mereka tidak dianggap oleh yang tua karena tidak pernah diberikan amanah. Ketika imam sholat berhalangan hadir, kemudian ada di antara para pemuda yang bacaannya fasih, karena merasa dia adalah masih muda, oleh bapak-bapak kemudian tidak dipercaya untuk jadi imam dan sebagainya. Nah, ini kalau kemudian dibiarkan saja, maka ketidakmakmuran dari masjid itu. Beda dengan Nabi, yang Nabi itu siapapun pemuda yang dekat dengan beliau diberikan amanah, sehingga para pemuda ini suka dan cinta dengan Nabi. Di antaranya adalah kepercayaan Nabi untuk memberangkatkan pasukan perang Mu'tah yang kebanyakan diisi oleh generasi muda. Yang kedua, keistimewaan dari perang ini adalah biasanya peperangan itu hanya dipimpin oleh seorang pemimpin. Tetapi dalam peperangan ini Nabi menyebutkan 3 nama secara berurutan untuk menjadi pemimpin. Siapa? Yang pertama adalah Zaid bin Harisah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'in usiba Zaid faja'far." Kalau nanti Zaid bin Harisah terjadi musibah, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. "Fa'in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawaha." Kalau nanti Ja'far terkena musibah, maka gantinya adalah Abdullah bin Rawaha. Perhatikan lafal yang digunakan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafal usiba. Jadi kalau pemimpin kalian ini nanti kena musibah, meskipun sebenarnya ini adalah istilah yang diperhalus oleh Nabi, di mana Nabi sebenarnya sudah tahu di mana 3 jenderal besar ini nanti akan mati syahid dalam perang Mu'tah. Tetapi Nabi tidak langsung memberikan kabar seram, fa'in kutilah gitu ya. Kalau nanti Zaid mati gitu ya, atau dibunuh, gantinya Ja'far. Kalau Ja'far mati atau dibunuh, gantinya Abdullah bin Rawaha. Tidak. Nabi kemudian menghaluskannya dengan istilah usibah, apabila kena musibah. Baik, siapa itu Zaid, siapa itu Ja'far, siapa Abdullah bin Rawaha, kita akan membahasnya satu persatu dengan penjelasan yang singkat. Yang pertama, jenderal yang dipimpin oleh pasukan ini, yang ditunjuk oleh Nabi, adalah Zaid bin Harisah. Siapa itu Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah di dalam sejarah itu adalah mantan anak
asuhnya Nabi, yang konon dia adalah mantan budak. Sebenarnya Zaid bin Harithah ini orang merdeka. Jadi ceritanya ketika masih kecil dia main dengan teman-temannya. Ketika sedang main itu apes, diculik oleh orang jahat, kemudian dijual jadi budak. Aslinya orang merdeka, karena apes diculik kemudian dijual jadi budak. Ketika dijual kemudian dia dibeli oleh keponakannya Khadijah, yang kemudian keponakan Khadijah menghadiahkannya kepada Khadijah bibinya, yang Khadijah kemudian menghadiahkannya kepada Nabi, karena di waktu itu Nabi sedang bersedih karena dua anak laki-laki beliau, Abdullah dan Al-Qasim, meninggal. Sehingga keberadaan Zaid ini menjadi pelipur lara bagi Nabi, dan Nabi pun sayang banget, cinta banget dengan Zaid. Sampai-sampai begitu cintanya Nabi dengan Zaid, maka orang-orang Mekah itu memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Zaid ini anak laki-lakinya Muhammad. Kalau sudah kaitannya dengan merubah nasab, di mana Zaid ini sebenarnya adalah bin Harithah, kok diganti dengan Zaid bin Muhammad, Allah kemudian enggak terima. Allah kemudian menurunkan surat Al-Ahzab ayat yang 5, di mana di dalam ayat itu Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu dengan nama bapak-bapak mereka. Jadi gak boleh kita mengadopsi anak, mengasuh anak sampai merubah nasabnya, kalau memang anak ini bukan anak kandung kita. Tetap nasabnya kepada bapak kandungnya, bukan kepada yang mengadopsi dia atau yang mengasuh dia. Jadi Zaid bin Harithah adalah anak asuh Nabi yang dulu adalah mantan budak. Kemudian Zaid bin Harithah ini ketika menginjak usia remaja, bapaknya yang bernama Harithah ini kemudian masuk di kota yang sama, ketemu deh anak dengan bapak ini. Zaid bin Harithah ketika diculik gak kecil-kecil amat. Dia sudah tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa keluarganya dan sebagainya. Sehingga ketika ketemu dengan bapaknya, meskipun beberapa tahun mereka terpisah, ingat, oh ini bapak saya, dan bapaknya pun masih ingat, oh ini anak saya. Maka setelah beberapa tahun mereka berdua terpisah, mereka kemudian berpelukan, kemudian menyatakan kerinduannya dan kenapa kok sampai mereka terpisah, yang kemudian akhirnya ayahnya memaklumi kenapa kemudian anaknya terpisah. Kemudian ayahnya memberikan pilihan, nak, sekarang kamu tinggal pilih, kamu tetap ingin bersama dengan Muhammad atau dengan bapak. Nah Zaid pinter gitu ya, dia lebih milih dengan Nabi Muhammad SAW, tidak dengan bapaknya. Kenapa? Karena dia pertama mendapatkan banyak keuntungan bersama dengan Nabi. Karena pada saat itu tidak lama kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya diangkat jadi Nabi, maka Zaid bin Harithah ingin lebih banyak belajar Islam kepada Nabi secara langsung. Tetapi meskipun dia tidak memilih ayahnya, dia lebih memilih Nabi Muhammad SAW, Zaid tetap berbakti kepada orang tuanya. Dengan cara ada waktu-waktu khusus di mana dia kemudian pulang kampung, kemudian melayani orang tuanya. Ketika sudah selesai, dia kemudian balik lagi ke rumahnya di mana dia tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pilihannya tetap, tetapi tidak melupakan kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Zaid bin Harithah ini kenapa dipilih oleh Nabi jadi jenderal yang pertama, bukan kedua atau ketiga? Karena Zaid bin Harithah ini pengalaman dalam syariah. Nabi itu pernah mengirim pasukan tanpa dipimpin oleh beliau syariah, 5 kali diantaranya adalah dipimpin oleh Zaid. Yang salah satu diantara 5 syariah ini, salah satunya ke wilayah utara. Sehingga kalau dilihat dari segi pengalaman, di antara para sahabat yang pernah punya pengalaman berperang di wilayah utara, ke wilayah Syam, adalah Zaid. Makanya Zaid kemudian ditunjuk jadi jenderal pertama, bukan karena alasan nepotisme. Karena Zaid ketika dipilih jadi jenderal pertama, beberapa sahabat itu kemudian merasa keberatan. Di antaranya Ja'far, jenderal kedua ini keberatan. Kalau Ja'far keberatan, kenapa? Karena beliau merasa Zaid kan bekas budak. Jadi masih ada beberapa hal yang mengganjal di hati para sahabat, di antaranya masalah status, ini orang merdeka atau budak. Nah karena Zaid ini terkenal dulu mantan budak, Ja'far sempat menolak.
Tetapi alasan dari Ja'far ini tidak diterima oleh Nabi, karena pada hakikatnya manusia itu semua dilahirkan dalam keadaan merdeka. Manusialah yang kemudian menjadikan perbudakan di antara mereka. Yang ini tidak disetujui dalam Islam. Bahkan kalau kita melihat ajaran-ajaran Islam, Islam itu hadir justru untuk menghilangkan perbudakan. Betapa banyak hukuman di dalam Islam yang apabila seseorang itu melakukan kesalahan, hukumannya adalah membebaskan budak. Di antaranya kasus ketika seorang laki-laki berpuasa di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan istrinya. Maka hukuman pertama yang diberikan kepada Islam apa? Itqu raqabah. Membebaskan budak. Jadi dikit-dikit di dalam Islam membebaskan budak dan sebagainya. Taib. Jadi sempat beberapa sahabat merasa keberatan, di antaranya Ja'far. Bahkan nanti ketika Zaid punya anak yang bernama Usamah, Zaid itu disayang oleh Nabi, anaknya pun juga disayang oleh Nabi. Dan ketika Usamah memimpin salah satu peperangan, beberapa sahabat juga protes lagi, gitu ya. Alasannya sama, ini kan anaknya budak, gitu ya. Bahkan Nabi SAW kemudian marah. Dulu ketika aku memilih Zaid untuk jadi pemimpin peperangan, kalian protes. Sekarang anaknya aku pilih untuk jadi pemimpin peperangan, kalian juga protes. Masalah kalian apa sih? Bukankah Islam itu bertujuan untuk menjadikan manusia satu dengan yang lain adalah dalam keadaan sama? Maka baru kemudian para sahabat diam dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Kemudian Zaid ini adalah satu-satunya nama sahabat yang namanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sehebat-hebatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, nama mereka tidak akan kita temukan dalam Al-Quran. Tapi nama sahabat satu-satunya yang Allah sebutkan namanya adalah Zaid. Yaitu kita bisa temukan dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Yang ayat ini Allah turunkan sebagai sebuah hukum baru, di mana Allah memerintahkan Zaid untuk menceraikan istrinya. Jadi Zaid ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Zainab binti Jahash. Tapi rumah tangga mereka gak akur. Kenapa? Karena Zainab merasa saya ini bangsawan, sedangkan suami saya kok berasal dari golongan budak. Akhirnya rumah tangga mereka itu tidak akur, sering terjadi cekcok. Akhirnya kemudian Allah memerintahkan Zaid untuk menceraikan Zainab. Yang setelah diceraikan oleh Zaid, masa iddahnya selesai, Nabi kemudian menikahi Zainab. Sebagai penegasan di mana orang tua asuh atau orang tua yang mengadopsi seseorang boleh menikahi mantan istri anak asuhnya atau anak adopsinya. Kenapa? Karena mereka tidak ada hubungan darah. Maka di kemudian hari Zainab binti Jahash akhirnya dinikah oleh Nabi SAW. Tetapi ayat itu menunjukkan betapa mulianya Zaid, sampai-sampai dialah satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menunjuk Ja'far bin Abi Thalib. Dilihat dari namanya berarti dia anaknya siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Yang selain dia adalah sepupu Nabi, konon Ja'far ini adalah sahabat atau sepupu yang fisiknya dan akhlaknya mirip banget dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sendiri mengatakan asbahta fi khalqi wa khuluqi. Engkau itu orang yang paling mirip di dalam fisik dan akhlakku. Sampai-sampai kalau di dalam peperangan Nabi dan Ja'far pakai baju perang, para sahabat bingung. Mana yang Nabi, mana yang Ja'far. Kenapa? Mirip banget fisiknya. Ya maklum, karena mereka masih punya hubungan saudara ya. Jadi konon saya sendiri, ada salah satu sepupu saya itu yang wajahnya mirip dengan saya. Meskipun kami berasal dari orang tua yang berbeda, tapi karena kita masih ada hubungan darah, wajah kita kemudian mirip satu sama lain. Jadi Nabi wajahnya mirip dengan Ja'far. Yang Ja'far ini terkenal di dalam Islam, selain karena dia adalah sepupu Nabi, dia adalah pemimpin hijrah pertama ke Habasyah. Bahkan mereka kemudian tinggal di Habasyah dalam waktu yang cukup lama, yang kemudian baru nyusul Nabi ketika Nabi itu selesai melaksanakan perang Khaybar. Yang setelah pulang dari perang itu, Nabi SAW kemudian ketemu dengan Ja'far yang baru saja
pergi dari Habasyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya bingung hari ini saya bahagia karena apa? Apakah saya bahagia karena kami menang peperangan atau saya bahagia karena ketemu dengan dirimu setelah kita bertahun-tahun tidak bertemu?" Ini ungkapan dari Nabi betapa gembiranya Nabi ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib. Yang Ja'far bin Abi Thalib ini nanti terkenal di dalam Islam karena dalam peristiwa perang Mu'tah kedua lengan beliau putus ditebas musuh. Dikarenakan pada saat itu dan kebiasaan orang Islam kalau berperang itu membawa panji, bawa bendera. Yang Ja'far sebagai pemimpin membawa bendera, yang kemudian bendera yang dipegang dengan tangan kanannya itu ditebas lengan kanan ini oleh musuh, kemudian dia sambar dengan tangan kiri, kemudian yang lengan kiri pun ditebas oleh musuh, kemudian beliau menekapnya dengan sisa lengan bagian atas, tetapi musuh masih tetap beringas, kemudian ditusuk berkali-kali sampai kemudian Ja'far meninggal dan sempat hampir terjatuh panji itu yang kemudian disambar oleh Abdullah bin Rawaha. Peristiwa ini menjadi dalil bahwasanya diperbolehkan menghormati bendera di dalam Islam. Sebagaimana di dalam peristiwa peperangan banyak para sahabat termasuk Nabi sendiri membawa bendera, yang dimana bendera ini di dalam Islam cuma simbol, bukan tujuan kita untuk menyembah bendera ini. Sehingga kalau kemudian ada beberapa saudara kita yang menyatakan haram hormat bendera dan sebagainya, berarti ngajinya tentang Sirah Nabawiyah kurang dalam, terlalu berlebihan di dalam memaknai bendera. Di dalam panji atau bendera ini ada simbol harga diri kita, cuma simbol harga diri kita saja, bukan sampai kita menyembahnya dan sebagainya. Tapi kalau sampai ada tingkatan menyembahnya seperti yang dilakukan oleh pasukan Jepang kepada beberapa ulama Indonesia zaman dulu, di mana para ulama Indonesia bukan cuma diperintahkan untuk hormat tapi bahkan menundukkan badan kepada simbol dewa matahari yang ada pada bendera Jepang, maka banyak ulama yang tidak mau menuruti perintah pasukan Jepang pada saat itu. Kalau cuma hormatnya oke, tapi kalau kemudian Anda sudah berlebihan, bendera itu kemudian menjadi simbol dewa matahari, kami tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, bendera merah putih sama, itu cuma simbol harga diri kita. Sebagaimana kadang-kadang harga diri kita itu juga diwakilkan dengan benda-benda lain. Misalnya apa? KTP. Misalnya KTP Mas Hari saya robek, Mas Hari marah enggak? Marah. Padahal cuma kertas loh. Gitu ya. Emang cuma kertas, tapi harga diri Mas Hari ada di dalam KTP itu. Nah, panji ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan harga diri dan wibawa kaum muslimin pada saat itu. Bendera merah putih itu tujuannya apa? Untuk menunjukkan masih ada eksistensi dari bangsa ini, harga dirinya masih ada. Tetapi kemudian ketika bendera itu dinodai, bendera itu kemudian dihina dan sebagainya, maka harga diri orang yang merasa memiliki bendera itu ikut marah. Inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama, boleh menghormati bendera selama tidak sampai pada tingkat menyembah. Merah putih di musim hujan seperti ini, kalau kemudian kehujanan kita tidak merasa nangis, wah kasihan yang merah putih kehujanan, nanti kalau kedinginan masuk angin gimana. Nah kalau sudah seperti ini berarti kita nyembah merah putih. Tapi kalau kemudian kehujanan kita biasa saja dan sebagainya, ya sudah gitu ya. Kenapa? Cuma simbol. Jadi salah kalau kemudian ada sebagian di antara kaum muslimin menyatakan hormat bendera itu adalah bagian dari ibadah. Salah. Karena Nabi sendiri ketika dalam beberapa peperangan mempersilahkan para sahabat yang datang dari berbagai suku untuk membawa bendera sukunya masing-masing. Berarti benderanya bukan cuma satu. Yang bendera ini adalah perwakilan dari harga diri mereka, wibawa mereka. Yang Ja'far akhirnya syahid ketika mempertahankan bendera itu. Bahkan berdasarkan kesaksian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dalam satu riwayat menghitung jumlah luka di tubuh Ja'far itu ada berapa. Ada sekitar 90-an. 50 berada di depan, 40 berada di belakang. Menunjukkan Ja'far lebih cenderung maju ke depan, bukan mundur. Beda dengan kita, kalau kita meninggal mungkin
lukanya di punggung, kelihatan. Kenapa? Kabur gitu ya. Takut dengan musuh dan sebagainya. Kalau Ja'far enggak, kelihatan dia cenderung maju ke depan bukan mundur. Bahkan dalam riwayat yang lain 40 yang belakang tuh enggak ada. Semuanya 50 berada di depan. Semakin menguatkan kalau Ja'far dalam peperangan Mu'tah ini cenderung maju ke depan bukan mundur ke belakang, meskipun kedua lengannya sudah ditebas oleh musuh dan Allah kemudian menggantinya dengan dua sayap di surga. Makanya kemudian Ja'far mendapatkan julukan Dzul Janahain, laki-laki yang memiliki dua sayap. Dalam riwayat yang lain dia disebut dengan Ja'far At-Toyar, Ja'far yang mampu terbang karena dia memiliki dua sayap yang dia gunakan untuk terbang di surga nanti, subhanallah. Dan Ja'far ini memiliki istri yang luar biasa yang bernama Asma binti Umais. Saya dulu pernah cerita ya, saya jatuh cinta kepada nama Asma karena banyak nama sahabiah yang diawali dengan nama Asma luar biasa. Di antaranya adalah Asma binti Umais. Luar biasanya Asma itu apa? Dia adalah wanita yang ketika selesai masa iddahnya segera dilamar oleh sahabat yang lain. Ketika Ja'far meninggal, masa iddahnya selesai, kemudian dilamar oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, kemudian dilamar oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada istilah kutubu jandamu, Asma binti Umais pas, gitu ya. Kenapa? Karena di zaman sahabat tuh nggak ada janda nganggur. Merupakan sebuah kehormatan menikahi janda seorang pahlawan di dalam Islam. Bukan karena cantiknya, tetapi karena sebuah kehormatan. Kalau suaminya saja orang hebat pasti memilih istri yang hebat juga. Maka saya ingin memperistri seorang wanita yang hebat juga karena dia pernah diistri oleh seorang laki-laki yang hebat. Yang hasil pernikahan Asma binti Umais dengan Abu Bakar ada anak, dengan Ali bin Abi Thalib ada anak. Yang suatu ketika anak dari Abu Bakar dengan anak dari Ali ini berantem. Yang berantemnya itu berantem lisan. Bapakku tuh lebih hebat daripada bapakmu, kata anak dari Abu Bakar. Anak Ali bin Abi Thalib nggak terima, enggak. Bapakku lebih hebat daripada bapakmu, gitu ya. Kemudian Asma ketika ngelihat dua anaknya berantem secara lisan, kemudian manggil dua anaknya, nak sini. Kemudian dua anaknya dipanggil. Kemudian Asma mengeluarkan kalimat yang membuat dua anaknya yang awalnya damai bahkan bangga. Apa? Asma kemudian mendamaikan kedua anaknya dengan kalimat, ibu itu belum pernah menemukan orang tua yang lebih hebat daripada Abu Bakar. Dan ibu belum pernah melihat pemuda yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kamu adalah anak Abu Bakar, banggalah karena orang tua yang paling hebat yang pernah ibu temui adalah Abu Bakar. Dan nak, banggalah karena kamu jadi anaknya Ali bin Abi Thalib yang ibu belum pernah melihat pemuda yang lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Anaknya merasa ibunya tidak condong kepada salah satu ayah mereka, bahkan kemudian ibunya membanggakan kedua ayah mereka. Maka anaknya yang awalnya berantem jadi damai gara-gara perkataan Asma binti Umais. Jadi janda yang gak butuh lama untuk menjanda langsung dinikah oleh sahabat-sahabat yang luar biasa. Ja'far gitu, Abu Bakar, Ali, subhanallah. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Siapa itu Abdullah bin Rawahah? Abdullah bin Rawahah adalah salah seorang sahabat Nabi yang dia hadir dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Jadi peristiwa Nabi belum masuk Madinah, tapi janjian dengan beberapa orang Madinah ketemu di Aqabah yang kemudian dibaiat di situ. Yang akhirnya nanti kenapa Nabi bisa masuk Madinah dengan leluasa? Karena sudah ada orang-orang yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke sana. Selain karena memang Madinah juga didakwai oleh Mus'ab bin Umair. Yang kedua, Abdullah bin Rawahah ini terkenal karena dia pemuda yang rajin ibadah. Bahkan ibadahnya hampir mirip dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Siangnya dipakai untuk berpuasa, malamnya dipakai untuk qiyamul lail. Yang qiyamul lail antara Abu Darda dan Abdullah bin Rawahah itu hampir mirip, dimulai dari ba'da isya sampai menjelang salat subuh. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan menjelang sepertiga malam yang terakhir dimepet-mepetin dengan salat subuh.
Gak usah kita deh, saya gitu ya. Jujur saja saya gitu ya. Saya mepet-mepetin dengan salat subuh. Sedangkan kedua sahabat ini, Abdullah bin Rawahah dan Abu Darda, dari ba'da isya sampai menjelang subuh dia mulai. Sampai Nabi kemudian melarang. Kenapa? Karena di awal-awal kalian di masa muda mungkin kuat. Yang aku khawatirkan ketika nanti kalian tua gak kuat lagi. Maka berikanlah hak kepada badanmu itu untuk istirahat. Kenapa? Siangnya kalian berpuasa, malamnya kalian mulai. Yang ketiga, yang jadi ciri khas dari Abdullah bin Rawahah apa? Dia pandai bersyair. Kapanpun, dimanapun dia pengen bersyair, jadi bahkan dengan waktu yang cukup cepat dia mampu bersyair. Bahkan nanti dalam peristiwa perang ini, sebelum berangkat dia bersyair, sebelum perang nanti dia bersyair, dan ketika peperangan dia juga bersyair. Yang menunjukkan ahli syairnya Abdullah bin Rawahah itu luar biasa. Kemudian berangkatlah kaum muslimin dengan jumlah pasukan 3.000 termasuk jenderal mereka, yang kemudian mereka sampai ke daerah yang disebut dengan Ma'an. Ma'an itu adalah sebuah wilayah yang sudah sangat dekat dengan wilayah Muhtah. Kenapa para sahabat kok berhenti di Ma'an? Karena ketika mereka sampai di sana, terdengar kabar bahwasanya jumlah pasukan musuh itu tidak seimbang dengan jumlah pasukan kaum muslimin. Syurahbil yang merupakan gubernur Al-Balqaq yang menjadi penyebab peperangan ini, itu punya 100.000 pasukan. Merasa khawatir nanti akan dikalahkan oleh kaum muslimin, dia kemudian ngirim surat ke Heraklius. Yang Heraklius kemudian membantu 100.000 lagi. Jadi total 200.000 pasukan Romawi yang siap berperang dengan kaum muslimin yang jumlahnya cuma 3.000. 3.000 melawan 200.000, 1 banding berapa? Hampir 1 banding 70, gitu ya. Enggak imbang. Maka ketika mendengar jumlah musuh enggak seimbang dengan mereka, para sahabat kemudian berhenti di daerah Ma'an. Ngapain? Musyawarah. Ini enaknya gimana? Lanjut perang enggak? Karena kalau kemudian dilanjutin, kayaknya bunuh diri deh. Enggak mungkin bisa kita melawan jumlah musuh yang sangat besar. Atau kita tetap berangkat sambil meminta bantuan pasukan kepada Nabi. Tapi untuk option yang kedua enggak mungkin juga. Kenapa? Karena nanti butuh waktu perjalanan dari Ma'an ke Madinah yang begitu jauh dan lama. Itu aja juga belum tentu Nabi nambahin pasukan. Belum tentu kemudian di Madinah ada pasukan yang siap berangkat ke sana lagi. Butuh waktu lagi. Maka nanti perang semakin tertunda. Maka Abdullah bin Rawahah kemudian bangkit dengan kemampuan bersyairnya yang dia bersyair. Kenapa kemudian kalian ragu untuk berangkat perang? Apakah kalian kemudian takut mati? Bukankah kematian itu yang kita harapkan dalam setiap peperangan? Kalian tuh kalau berangkat perang, jangan kayak orang kafir yang berharap pulang dalam keadaan masih hidup. Kita ini orang Islam, kita berharap ketika perang, kita berharap mati dalam peperangan itu. Maka para sahabat yang awalnya sempat takut, disemangati, ya udah kita berangkat. Maka terjadilah peperangan yang begitu dahsyat. Yang peperangan ini dari hari pertama sampai hari keempat dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena meskipun berlalu sampai 6 hari totalnya, kaum muslimin nanti yang meninggal cuma 12. Subhanallah. Sedangkan musuh itu ratusan, bahkan ada yang mengatakan ribuan. Makanya nanti ada ulama yang mengatakan orang Islam yang menang karena dilihat dari segi jumlah korbannya. Kaum muslimin cuma 12 yang meninggal, musuh ratusan bahkan ribuan. Hari pertama sampai hari keempat menang terus. Yang kemudian akhirnya tentara Romawi mengubah siasatnya. Hari kelima mereka menyerang sebelum fajar. Kaum muslimin sedang istirahat dikeroyok. Yang hari kelima itulah kemudian terjadi peristiwa mati syahidnya 3 jenderal besar ini. Yang pertama Zaid bin Harisah. Dia bertempur melawan musuh dengan begitu hebat. Dengan takdir Allah dia meninggal. Yang peristiwa hari kelima ini, Nabi di waktu yang sama berada di Masjid Nabawi, kemudian memanggil para sahabat, dan Nabi menceritakan kondisi perang itu persis seperti ketika perang itu terjadi. Jadi kayak siaran live.
gitu ya. Yang Nabi kemudian menggambarkan Zaid kondisinya bagaimana sampai kemudian meninggal. Ketika Zaid meninggal, Nabi nangis. Kemudian Nabi mengkisahkan lagi ketika kemudian akhirnya kepemimpinan jatuh kepada Ja'far. Nabi kemudian menceritakan kondisi kaum muslim pada saat itu, bagaimana juga dengan kondisi Ja'far, sampai kemudian Ja'far terputus, terpotong dua tangannya. Nabi pun memberitakan, bahkan ketika meninggal Nabi pun juga menceritakan, setelah itu Nabi nangis. Gak lama kemudian Nabi SAW mengatakan, at'im li ali Ja'far, berikan makan kepada keluarganya Ja'far. Kenapa? Karena istrinya sekarang jadi janda, anak-anaknya sekarang jadi yatim. Sebuah pelajaran, kalau ada orang meninggal, keluarganya ini harusnya yang diberi makan, bukan memberikan makan kepada orang lain. Paham ya? Termasuk saya, di kampung saya itu ada kebiasaan kalau ada orang meninggal, maka keluarga yang meninggal itu memberikan roti, memberikan minuman air mineral, permen, tisu, dan sebagainya. Sedikit pun saya tidak ngambil. Kenapa? Karena etikanya harusnya saya memberikan sesuatu kepada keluarga ini, bukan keluarga ini yang kemudian memberikan makan kepada saya. Paham ya? Nah, sebuah etika takziah. Kemudian setelah itu jatuhlah kepemimpinan kepada Abdullah bin Ruahah, yang kemudian Nabi juga menceritakan dengan dahsyatnya, sampai kemudian Abdullah Ruahah meninggal pun Nabi menceritakan, kemudian Nabi nangis. Nah, permasalahannya ketika tiga jenderal ini meninggal, dan ketika panji dipegang Abdullah bin Ruahah, Abdullah Ruahah meninggal, kemudian bendera itu sempat jatuh, maka kemudian bendera itu diambil oleh salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam tujuannya menyelamatkan bendera. Cuma pada saat itu kemudian kaum muslimin karena merasa tiga jenderalnya sudah meninggal, sekarang ada yang pegang bendera, nah sekarang kamu pimpinan kami. Zaid bin Arqam mengatakan, oh gak bisa, saya cuma menyelamatkan saja. Saya akan menyerahkan kepada orang yang kalian, kalau saya tunjuk dia jadi pemimpin, pasti kalian ridho. Maka kemudian akhirnya keistimewaan yang ketiga dalam perang ini apa? Ditunjuklah Khalid ibnul Walid untuk menjadi pemimpin. Yang akhirnya Zaid bin Arqam menyerahkan kepada Khalid bendera itu, yang Khalid kaget, loh, kenapa diserahkan kepada saya? Harusnya kan kamu yang jadi pemimpin, karena kamu pegang bendera. Zaid pun mengatakan, oh gak bisa, saya cuma menyelamatkan, saya cuma megang, pemimpinnya Anda. Maka kemudian kaum muslimin sepakat, Khalid bin Walid diangkat jadi pemimpin yang keempat. Permasalahannya adalah, kenapa Nabi tidak menyebut nama Khalid bin Walid di dalam sabda beliau? Zaid bin Harisah disebut, Ja'far bin Abi Thalib disebut, Abdullah bin Ruahah disebut. Para ulama beda pendapat. Setidaknya ada tiga. Yang pertama ada yang mengatakan tidak disebut oleh Nabi karena dia baru saja masuk Islam. Konon dia baru 3 bulan masuk Islam. Masa sih orang yang baru 3 bulan masuk Islam jadi pemimpin, memimpin orang-orang yang sudah bertahun-tahun masuk Islam? Jadi kayak nggak layak. Ada juga yang mengatakan tidak disebut oleh Nabi karena dia masih muda. Usianya bahkan masih sangat muda. Bahkan Khalid bin Walid itu tercatat dalam sejarah orang yang kalau dia ikut perang gak pernah kalah. Bahkan dalam sejarah dia pernah ngalahin Nabi dalam peristiwa perang Uhud. Kalau pengen tahu siapakah yang bisa mengalahkan kaum muslimin pada saat itu, siapa? Khalid bin Walid. Dia ini kalau ikut perang mesti menang kaum muslimin. Makanya pernah di dalam salah satu peperangan Umar bin Khattab tidak memberangkatkan Khalid bin Walid. Kenapa? Khawatir nanti orang Islam tawakalnya kurang. Kenapa? Khalid kan sama kita pasti menang. Tenang saja gitu ya. Akhirnya perangnya asal-asalan. Nah, khawatir kayak gitu, Khalid bin Walid oleh Umar bin Khattab diperintahkan, kamu jangan berangkat perang. Kenapa? Menangan. Bahkan nanti yang jadi kunci sukses kemenangan kaum muslim Khalid bin Walid. Maka hari kelima Khalid bin Walid akhirnya tetap bisa mempertahankan. Bahkan dalam peristiwa hari kelima itu Khalid bin Walid mengatakan, 9 dari 10 pedang saya patah dalam perang Mu'tah. Jadi Khalid bin Walid ternyata bawa banyak pedang. 10 pedang, 9 diantaranya patah dalam perang ini. Menunjukkan betapa dahsyatnya hantaman pedang dari Khalid bin Walid. Kalau dapat kita mungkin tangan kita yang patah ya. Saking kerasnya. Kalau Khalid bin Walid enggak, pedangnya yang patah, saking kuat tangannya. Satu saja yang tersisa, yaitu pedang yang dibuat oleh orang-orang Yaman. Perbedaannya pedang Saudi dengan pedang Yaman, kalau pedang Saudi itu kayak gini,
meskipun kelihatan besar tapi tipis. Tapi kalau pedang Yaman, meskipun kelihatannya kecil tapi tebel. Makanya dipakai untuk berperang tidak patah ketika dipakai oleh Khalid bin Walid. Maka perang hari kelima usai malam. Kemudian Khalid bin Walid malamnya berpikir, ini kalau kemudian dilanjutkan seperti hari-hari kemarin, kita bakal kalah. Maka Khalid bin Walid besoknya bikin strategi. Strategi apa? Kaum muslimin ada yang diperintahkan untuk berkuda, yang mereka kemudian lalu-lalang timur barat, jadi lalu-lalang gitu saja. Efek kalau orang berkuda itu apa? Debu berterbangan. Nah, ketika debu berterbangan, musuh menganggap kaum muslimin kayaknya dapat bantuan nih, gitu ya. Debunya nggak selesai-selesai, gitu. Padahal enggak, cuma lalu-lalang saja, gitu ya. Ada pasukan berkuda bolak-balik kanan kiri, tapi musuh salah persepsi. Ini kayaknya kaum muslimin dapat bantuan. Yang kedua, strateginya adalah merubah posisi. Jadi pasukannya itu ada 5 kelompok, depan, tengah, belakang, kanan, kiri. Yang kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan, depan pindah belakang, belakang pindah ke depan, sedangkan yang tengah tetap. Ketika kemudian dilihat musuh, musuh kaget, loh, kok wajahnya baru? Berarti benar, mereka dapat pasukan baru. Padahal cuma digeser saja, gitu ya. Digeser saja, yang sana pindah sana, gitu ya. Yang depan pindah belakang, kok wajahnya beda dengan kemarin? Berarti pasukan baru ini, sesuai dengan kondisi debu penerbangan tadi, gitu ya. Yang di hari ke-6, posisi kaum muslimin gak begitu dekat dengan musuh, agak mundur. Yang medan Mu'tah itu sebenarnya medan yang tidak menguntungkan Romawi. Kenapa? Karena Romawi itu terbiasa perang di gunung. Sedangkan orang Arab tuh segala medan pernah perang, gitu ya. Mau medannya datar, padang pasir, gunung dan sebagainya, orang Arab pernah perang dalam berbagai kondisi dan situasi. Yang ketika kaum muslimin oleh Khalid bin Walid di hari ke-6 itu ditaruh agak belakang. Kenapa? Karena Khalid bin Walid ingin membawa kabur kaum muslimin. Ketika kemudian akhirnya kaum muslimin bikin debu, didiemin, merubah bentuk pasukan juga didiemin, kemudian orang Romawi itu juga sama sekali tidak mengejar kaum muslimin karena kaum muslimin posisinya agak mundur. Orang Romawi berpikir ini paling-paling siasatnya Khalid bin Walid supaya kita masuk ke sana kemudian kita serang. Udah, ketika diemin aja. Yang ketika merasa karena didiamkan saja oleh musuh, diam, musuh kemudian diam, dan apa yang terjadi? Kabur, gitu ya, kabur. Dan akhirnya selamatlah sisa kaum muslimin yang jumlahnya 3.000 dikurangi 12. Berarti apa, Pak? 2.988. Kaum muslimin akhirnya kembali ke Madinah dengan kondisi selamat. Para ulama kemudian beda pendapat. Ini kaum muslimin ini sebenarnya dalam perang Mu'tah menang apa kalah sih? Kalau dikatakan kalah karena musuh tidak sampai luluh lantak. Tapi kalau dikatakan menang, kenapa? Karena logikanya gini. Ibarat kelompok sepak bola kampung lawan timnas Brasil. Dalam peperangan itu hasilnya 0-0. Kelompok sepak bola kampung ini bisa dikatakan menang. Kenapa? Lawan raksasa sepak bola bisa melawan imbang 0-0 tanpa gol. Berarti hebat, gitu ya. Paham ya? Nah, kaum muslimin 3.000 melawan 200.000, yang meninggal cuma 12. Makanya para ulama kebanyakan mengatakan kaum muslimin menang meskipun mereka dengan cara mundur. Kenapa? Karena jumlah korbannya lebih sedikit sedangkan musuh jumlahnya sudah di luar nalar. Begitu banyak. Nah, terakhir hikmahnya saya bacakan cepat. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Mu'tah. Pertama, peristiwa ini menunjukkan keutamaan jihad fisabilillah. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ayul amali afdal, ya Rasulullah, amal apakah yang terbaik? Di antara jawaban Nabi adalah al-jihadu fisabilillah. Yang kedua, di dalam jihad, di dalam peperangan Islam itu ada aturan-aturan yang tidak terdapat pada perang agama lain. Di mana di dalam peperangan sebelum memberangkatkan para sahabat ke medan perang Mu'tah, Nabi mengantarkan para sahabat keluar dari kota Madinah itu dengan berpesan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang sakit, jangan bunuh orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya, dan sebagainya. Aturan jihad di dalam Islam begitu ketat.
beda dengan agama lain yang begitu membabi buta ketika berperang. Kemudian yang ketiga, menunjukkan keutamaan para sahabat yang mereka menunjukkan keimanan mereka bukan cuma dari segi lisan, tetapi ditunjukkan dengan berjihad sesuai dengan perintah dari Rasulullah SAW. Yang keempat, kemudian di dalam peristiwa ini ada peristiwa musyawarah, di mana ketika ada permasalahan, maka para sahabat tidak egois. Mereka kemudian membiasakan untuk bermusyawarah apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini. Kemudian yang kelima, etika takziah yang saya sebutkan tadi. Nabi SAW ketika Ja'far meninggal memerintahkan para sahabat untuk memberikan makan kepada keluarganya Ja'far, bukan kita yang kemudian makan di tempat orang yang tertimpa musibah. Kemudian di dalam peristiwa perang ini ada aturan organisasi, di mana ketika ketua pertama meninggal, gantinya ketua kedua. Ketua kedua meninggal, ketua ketiga, dan seterusnya. Dan pentingnya juga berinovasi seperti inovasinya Khalid bin Walid dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin dengan cara menipu musuh dengan debu yang berterbangan, wajah para sahabat yang berbeda, dan akhirnya mereka bisa selamat kembali ke kota Madinah. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk pertemuan berikutnya ya. Ya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.